Bareng saya lagi di DJ Nanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dari bawah kaki Gunung Ungaran, depan Hotel Bucil, bawah pohon randu pastinya. Kita akan menyambut 25 sasis dari Sudiro Tunggajaya yang dikirim siang tadi dan akan datang malam ini di Karoseri Laksana. Ini setengah sebelasan, sekitar tengah sebelas, dan sudah banyak yang hadir juga malam ini untuk menunggu kedatangan dari Sudiro. Bahkan bapak-bapak satpam juga sudah ready. Biasanya cuma beberapa orang, ini ditugaskan lebih dari biasanya, teman-teman. Satu unit sudah diparkir karena datang duluan tadi. Ada berkahnya datang duluan karena buat syuting di showroom sekalian. Satu unit dari Sudiro Tunggajaya. Sisanya 24 unit masih dalam pengawalan patwal karena yang satu tadi lepas ketika hujan di sekitar rest area di mana? Cirebon kalau nggak salah. Ini infonya sekitar jam 10 tadi sudah sampai di rest area di gerbang tol Kali Kangkung, dan ini sudah setengah 11. Berarti kita tunggu sekitar setengah jam lagi atau 15 menit lagi unitnya sudah sampai. Openingnya sampai di sini dulu, kita lanjut nanti kedatangan sasisnya. Karena kita akan shooting di depan showroom sini nanti sama di bawah sana di area sasis. Kalau yang teman-teman udah pernah ke sini pasti tahu area sasis Laksana lapangannya sekarang ada dua. Di atas dan juga di bawah. Kita shootingnya yang di bawah nanti sama Mas Abbas, konten kreator Karoseri Laksana. Teman-teman dari Mania juga sudah hadir. Laksana menyambut. Cuaca hari ini di Ungaran tadi sempat ada hujan sekitar maghrib, tapi selepas isya udah kering, jalanan udah kering semua, dan kita siap untuk menyambut 25 unit. Nanti akan dibajuin apa aja, yang pasti kita tunggu update selanjutnya. Teman-teman silakan subscribe dulu channel saya ini supaya saya lebih semangat mencari konten, teman-teman. Oke, yuk langsung kita habis ini rilisan, kita nantikan. Ini syutingnya dari luar loh ya, dari luar pagernya di sini nih. Nah, itu yang satu tadi dia udah datang duluan karena yang lainnya masuk rest area, yang ini malah bablas nih. Yang ini ada hikmahnya juga sih. Satu duluan, jadi akan dimasukkan ke showroom nanti buat shooting duluan dari pihak dealernya. Jadi dimasukkan dulu ke showroom sana, teman-teman, untuk shooting. Nah, malah aneh kan, nggak ribet nunggu yang 24 lainnya karena yang satu kebetulan sudah masuk duluan, dimasukkan ke sana untuk shooting. Oke, unit pertama sudah datang nih dari Sudiro Tunggajaya. Ini unit pertama yang baru datang, teman-teman. Langsung kita lihat yuk, belakangnya langsung nempel apa enggak, kok patwalnya enggak kelihatan. Oh iya, langsung nempel nih, ada dua nih di belakangnya. Ini yang pertama gelap ya, mohon maaf. Nah ini yang kedua, awas, motore enggak ada lampunya loh, Mas. Terus. Oke, unit kedua, yuk kita berhitung. Sorry ki, aku agak jauh ya, Mas. Unit ketiga. Bagaimana kalau kita dari sini aja ya, biar kelihatan laksananya. Nah, unit ketiga. Ini unit keempat. Unit keempat yang masuk nih, teman-teman. Oke, unit keempat sudah masuk. Ternyata putus dari unit keempat yang masuk. Oke, unit kelima udah mulai kelihatan di belakang kontainer tuh, teman-teman. Unit kelimanya. Sopir profitnya nanti ada 25 orang dan dia akan nginep di Laksana dulu infonya. Dia akan, dan besok baru OTW. Dicarterin satu unit medium bus cukup itu. Nah, ini unit kelima. Masuk, teman-teman, unit kelimanya langsung dilanjut unit ke-6, ke-7 di belakangnya. Ini unit ke-6. Tuh, ini ke berapa tadi? Ke-8 yang ini ya, ke-8. Oke. Masuk
Laksana Sudiro Tunggajaya 25 unit. Unit ke-8 teman-teman disusul Pertamina. Unit ke-9 masih ada berapa banyak lagi? Unit ke-9, ke-10. 9, 10. Unit ke-9, ke-10. 10 Mas, berarti masih ada 14 lagi karena yang satu kan udah tadi. Ini unit ke-11, teman-teman. Unit ke-11. Nah, nanti antri masuknya di situ, langsung di apa namanya? Situ ada di shooting lagi tuh di belakang gerbang. Ada yang shooting, itu konten kreator shooting. Nanti di bawah kita shooting lagi. Kita ikut nata-nata di bawah, tapi nanti di bawah aku nggak ikut nyoteng ya, karena udah masuk ke dalam. Nah, patwalnya ternyata ada di tengah nih teman-teman. Patwalnya langsung masuk aja. Nah, kanan pak, kanan dulu. Nah, oke, ini unit keberapa tadi? Aku tadi 11, lupa udah teman-teman, saking banyaknya. Belasan lah pokoknya, ini 1, 2, 3, 4. Tuh, jadi 1, 4. Kalau gini ya wis lupa pokoknya, kalau udah banyak banget gini. Oke, ini kayaknya unit ke 15-an ya. Udah ke 15-an. Tadi aku bilang kan tinggal 14. Ini 15-an mungkin lah. Masuk semua, langsung ini gaspol butter. Oke, lagi masuk. Dilanjut unit Varia Usaha. Tuh patwalnya di belakang, yang paling belakang. Ayo mobilnya. Nah ini unit ke berapa, 16 atau 17? Awah, udah saking banyaknya ini. Pokoknya totalnya 25 unit teman-teman. Oke, masuk lagi Sudiro, saking banyaknya. Yuk, 25 unit ini nanti langsung kita gaspol kerjanya. Kerjanya langsung kita gaspol 25 unit teman-teman. Nah, tuh banyak banget tuh. Oke, ini lagi, dan yang terakhir tuh ada di belakang. Aduh, saking banyaknya sampai bikin macet tuh, karena yang ini terakhir ini sekitar mungkin 8 unit. Wow, macet nih di belakang nih, macet sekali nih. Banyak banget ini macetnya teman-teman. Macet ini teman-teman. Oke teman-teman, ini masuk semua nih. Ini tadi yang terakhir itu sekitar 10 unit ternyata. 10-an unit. Dan ini dia macet di sana tuh. Karena emang penuh banget. Jadi dia langsung ke bawah. Itu pun sudah sampai bawah sana unitnya. Yang tadi, yang pertama. Macet panjang ini teman-teman. Sampai belakang sana. Itu masih ada 1, 2, 3, 4 yang di jalan. Yang di jalan masih ada 4 unit. Yang di gerbang 1, 2, 3. Masih ada 3. Jadi sekitar 7 unit yang masih di luar ini. Jadi sampai bawah sana yang sisanya dari 8, dari 14-an unit sudah sampai bawah sana. Yuk masuk yuk. Terus macetnya sampai belakang. Panjang ini teman. Yuk masih, yang tadi kejebak hujan akhirnya sampai. Ini diperkirakan tadi tuh sampai sini sekitar jam 7 sampai jam 8. Ternyata sampai sini setengah 11 ini. Atau jam 11 ini. Tuh, lihat aja macetnya. Tuh kan, udah pas. Mobil-mobil operasional dari Sudiro dan yang lain-lain sudah pada masuk semua. Dan macetnya masih panjang banget teman-teman. Sampai di sana, masjid sana. Tuh. Oke, mohon maaf mengganggu kenyamanan perjalanan Anda teman-teman, karena memang alhamdulillah 25 unit masuk laksana selesai. Satu ada di showroom yang pertama tadi, ya udah buat shooting nanti. Halo bosku, siap, thank you. Nah ini ada SF2 Jakarta Wonogiri yang kita liput sekalian nih. Punya PO apa, Raya kah? Jam segini kok udah ke arah, oh Raya beneran nih, junior eksekutif Raya. Penumpang lumayan 3/4. Oke
Oke, kalau teman-teman suka video ini silakan di like, kalau nggak suka silakan di dislike, tapi tetap dukung channel ini dengan cara subscribe. Semua official dari Sudiro Tunggedaya dan yang lain-lain masih ada di sini teman-teman untuk menyaksikan dari unitnya yang mau di kerjakan atau dibajukan di karoseri Laksana. Terima kasih buat semuanya, tim Sudiro Tunggedaya, tim Supir Profit dan lain semuanya yang tidak bisa disebutkan telah melakukan pengantaran ke karoseri Laksana, dan terima kasih Sudiro Tunggedaya telah mempercayakan busnya untuk pembuatan bodi di karoseri Laksana. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.